Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam yang masih nekat membuka tempat usahanya melebihi kapasitas dan melanggar protokol kesehatan. Dari razia tersebut, polisi menemukan 4 orang pengunjung yang positif amfetamin setelah dites urin oleh petugas. Ini dia liputan. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya grebek tempat hiburan malam yang berlokasi di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Depan. Jelas ya? Ya. Oke, makasih. Dua-duanya buka nih, pintunya nih. Petugas hanya menemukan sisa makanan dan ruang karaoke yang masih menyala. Baru buka. Tapi nggak ada orang. Semua ya. Aslinya masih hidup nggak aslinya? Mati. Mati. Oh mati ya berarti ada tadi. Ini di kamar mandi masih ada. Bekas makan ada juga. Papanya juga. Iya. Iya benar dari pintu belakang nih kan. Iya. Pasti dari belakang kan. Pasti dari belakang. Mas berarti, bro, marah CCTV nih, marah CCTV. Dikunci, itu tadi udah diantarin.
Jurangan bos, jurangan bos. Ya, hari ini diantarin ke sana kan nanti sama pasar, tapi saya udah ke sana. Mana-mana? Ayo, pemutih. Dikunci, Pak Lupa ya. Selain itu, petugas juga menemukan sebuah gudang minuman keras yang dikunci rapat oleh pemiliknya. Aku gue berbeli lagi, bro. Iya, coba. Iya, ada kuncinya. Mas. Minuman. Mana, bos? Itu yang CCTV mana? Ada, ini gudang. Nah, lu CCTV mana? Gue bilang CCTV di mana? CCTV di mana, gue tanya? Di mana? Mas, coba dioperasikan aja. Diduga informasi adanya razia telah bocor. Bawa dulu sana. Bawa. Itu karyawan bukan? Hah? Karyawan bukan? Bawa dulu. Tiga orang. Karyawan. Hah? Atas. Karyawan. Tidak ingin operasi selanjutnya bocor, polisi bergerak cepat ke lokasi kedua. Polisi menemukan ribuan pengunjung tengah menikmati minuman beralkohol dan melanggar protokol kesehatan. Polisi kemudian membubarkan seluruh pengunjung yang hadir dan melakukan tes urin. Buang apa nih? Selamat malam. Kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Silakan tutup di tempat, jangan bergerak. Kita dalam rangka prokes. Diam di tempat, lampu nyalakan lampu. Untuk seluruh karyawan kumpul di tengah, semua karyawan, petra semua pengguna kumpul di tengah. Untuk seluruh karyawan,
security, waiter semuanya. DJ turun semua ke depan. Dalam pemeriksaan tes urin didapati 4 orang pengunjung positif amfetamin. Kita lihat tadi kan manusianya ada ribuan, tempatnya kecil. Ya, kemungkinan juga ada peredaran narkotika. Sekarang masih diselidiki oleh anggota di dalam. Ya, kalau ada, kita poisland. Ada ataupun tidak ada narkotika, kita poisland. Tadi kan, kita kan tahu semua kan penuh. Kenapa sih bubarin? Karena saya juga mengatasi COVID. Bahwa ada 4 orang positif. Itu amfetamin ya. Amfetamin ya. Jadi 4 orang positif untuk terbilang. Ya, kita bawa ke kantor, kita proses. Ya, cek barang-barang dari mana. Ya, tempat ini saya, polis lain. Oke, makasih. Polisi langsung memberikan penindakan terhadap tempat hiburan malam yang beroperasi dengan mengabaikan protokol kesehatan dan diduga terjadi peredaran narkoba dengan menyegel lokasi menggunakan garis polisi.